Oke bro, saya jalan-jalan ke bengkel. Garapannya banyak. Satu. Iki lagi garap Sonic. Halo bro. Ini para mekaniknya. Aku nggak kenal loh, baru main ke sini. Oke, jos. Rambutnya ada semiri. Iki metode baru. Saya baru lihat nih. Iki ban piye, Mas? Kayak iban. Ben jengat gitu. Ya, iki teknik ya. Buat teman-teman, ini cara baru, saya baru lihat ini. Ben motornya jengat, kasih bandul ban. Nah, oke, ini motor Supra Fit. Halo, bro. Di sini mekaniknya serius-serius kabeh. Deloi. Deloi. Gak ono sing bercanda. Wah, serius sepol pokoknya. Woi, luar biasa. Iki motor baru. Platnya urung metu. Lagi ganti apa, Mas? Oh, ganti oli ya. Oke. Ini yang kayaknya udah tawakan nih. Ya, ini kayaknya mekanik senior. Yep. Di sini ada berapa mekanik? Nah, ini teman saya nih. Orang Cilongok juga. Gendut, boy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di sana ada 1 10. Pak, mekaniknya piro, Pak? Kabehan, Pak. 1 2 3 4 5. Oh, ini bapaknya yo ndak apal. Aku wis ngitung tadi 10, 11 orang ya. Oke, 11 orang mekanik dalam satu bengkel. Wah, luar biasa. Oke, bro, kayak gitu. Terima kasih sudah nemenin saya jalan-jalan. Ini pasiennya yang punya motor ya, lagi pada ngantri nih, baik. Oke, kayak gitu. Barangnya sudah ada. Jadi saya akan bayar dulu. Nanti kita langsung balik pulang. Enggak nyari piston Mega Pro New sama stange. Di sini enggak ada, kosong katanya. Ini susah ya kalau punya motor Honda yang jarang itu, kalau nyari part repot, mesti keliling-keliling gitu. Makanya kalau beli motor yang pasaran aja kayak Honda Green, Supra gitu. Enggak usah nyari mana-mana, itu partnya sudah ada. Oke, kayak gitu bro, terima kasih sudah nemenin kita belanja. Nantikan selanjutnya di toko yang lain lah, kita berburu part yang lain. Oke, sudah dibayar nih, lihat notanya ya bro. Harga full pump Honda Beat Idling 3750. Ini barangnya sudah dikemas, ini kembaliannya. Tolong no, pegang dulu no. Oke bos, terima kasih banyak bos. Salaman dulu bos, thank you. Yup bro, kita pulang. Oke bro, kita sampai di isi mbak, nyari piston Mega Pro New. Mono? Iya betul. Berapa proses? 25 atau 50? Kalau ada NBP. Yang original AM. Ini toko yang keberapa ya? Kita sudah nyari keliling Purwokerto. Coba di sini aja enggak? Iya, 50 enggak apa-apa. Kalau ada ya 25. 25 atau ada 75 atau 100. Aduh, kegedean ya. Tapi AM ya, Mbak? Aduh, itu dari standar sih, soalnya mau naik ke 25, kalau enggak ya terpaksa 50. Tapi ada 75 ya. Oke bro, di sini ada yang oversize 75. Tebakan saya yang buringnya ya, kalau langsung bobot ke 75. Kita nyari dulu. Terima kasih ya mbak, kita nyari dulu. Kalau nggak ada nanti ke sini lagi. Terima kasih. Oke ya bro, ini toko ramah banget. Barang ori boleh dibuka, diukurin gitu. Kalau toko lain nggak boleh loh. Ini bagus, jos. Kok kayaknya lebih gede yang ini ya? Iya, bisa tolong dibantu ukurin mas? Ada sigmat nggak?
Iya, ini soalnya gini ya bro, kita punya piston itu udah nggak ada serinya. Kita pikir masih original. Aduh, motornya keras banget ya. Nyata ini malah lebih besar yang bekas. Ya, ini malah lebih kecil. Takut keliru, mending saya minta diukur dulu. Untung ini yang punya toko oke, masih bisa apa istilahnya dicek-cek dulu gitu. Oke, nunggu proses pengecekan, kita off dulu. Oke, ya tadi sudah dicoba diukur sama Mas itu. Kalau saya malah nggak bisa ngukur. Ini ternyata ya pistonnya itu sudah oversize 100. Jadi ya sudah pol. Kalau mau lebih tinggi pakai NPP ya, Mas. Yang lebih gede 100 lebih gitu. Cuman ini yang punya motor mintanya yang ori. Jadi terpaksa kita akan beli yang standar nanti di Verbas. Cuma kebetulan di sini lagi kosong ya, Mas, yang standar ya, kosong. Oke, terima kasih banget ya, Mas ya. Ini berhubung di sini enggak ada, jadi maaf sekali ini kita udah buka-buka kayak gini, tapi luar biasa. Ini tokonya luar biasa. Mau digitu enggak jadi beli enggak apa-apa. Oke, inilah ramahnya orang Purwokerto. Oke, cow, kita cari ke tempat yang lain yo. Lagi ya. Kira-kira di sini ada apa enggak? Susah ya, nyari on the deal susah. Di motor yo angel. Permisi. Coba di sini ada apa enggak, Mbak? Permisi ya, nanya apa? Oh, ya enggak nanya, nyari sih. Piston Mega Pro New yang mono. Yang standar. Biasa ori. Yang ori. Sama klepnya juga ya, kalau ada yang ori. Piston Mega Pro mono sok aspirana. Wah, adanya aspira ya. Tapi yo lihat dulu lah, enggak apa-apa lihat. Stang sehre ada, Mbak? Ada stang sehre yuk. Wah, ini pelayanannya jos. Lihat. Ini para pelanggan nih. Kayak nunggu dari nunggu underdeal, Mas. Oke. Nunggu underdeal, Mas. Wah, ini kayak sampai jenggotan. Nunggunya lama ya, Mas, nunggunya ya. Wah, luar biasa. Itu bosnya itu yang di belakang. Kurang tahu. Halo bos. Acara apa nih, Mas? Lagi nge-vlog, Mas. Lagi nge-vlog. Kita lagi nge-vlog ya, di sini pelayannya perempuan semua. Gak ada cowoknya ya. Oh, ada ini satu. Ini pelayan cowoknya. Itu satu lagi tuh. Pelayan cowoknya, tatonya di leher. Jos, Mas ini, Mas. Wah, malah ada itu. Enggak ada. Aduh. Oke, bro, sampai di toko ini masih belum ketemu juga under delay ya. Kita akan nyoba ke toko yang lain. Terima kasih semuanya, Mbak. Thank you. Orangnya ramah-ramah banget tuh. Senyumnya orang Purwokerto itu jos. Bos. Bosnya kok ngelamun nih. Oke, bos, terima kasih, permisi. Semua ada. Cuma ini kata bapaknya untuk piston mega piston stang seker Mega Pro New itu harus satu set. Kayak di komputer. Punten ya, Pak. Nah, ini dia belinya itu satu set sama crankcase, enggak boleh stang etok gitu katanya. Bukan enggak boleh, memang enggak ada. Oh. Iya, ini penjelasannya bukan enggak boleh, tapi memang enggak ada. Adanya satu set sama crankcase. Oh, itu lakernya ini juga wajib beli. Tuh, lakernya wajib beli itu bapaknya jelasin. Terus ini tergantung nih rusaknya. Oh, itu laker bandule. Yang sudah ada lakernya, yang satu ini. Oh gitu ya. Oke oke oke, terima kasih Pak. Thank you ya. Itu buat para pengguna Mega Pro New Mono untuk terbaru ya. Kalau beli stang mesti nyediain dana berapa, Pak? 600 ribu. Wah, lumayan itu kalau buat beli cilok sakarung. Satu kang ya. Satu kang ya. Oke.